Oke bro, kita masih ada di puncak Gerad. Nih semua teman-teman Jimlong pada kumpul nih. Ya, ada yang merah, ada yang kuning. Kita lihat. Ini yang kuning, ini punya Om Galih. Warnanya kuning terang juga ya. Tahunnya tahun 9. Oh, bukan 89. Ada orang yang bertanya aja. Kita tanya aja yuk. Om. Nah, ini punya Om Galih ya. Tahun 89. Ini sempat kita review juga. Mantap ya. Ini yang punya. Nanti kalau ketemu di jalan, si hello boleh atau klakson. Oke. Kita lanjut. Kita lihat nih yang warna ungu. Ini juga pernah direview. Ini punya Om Hudad. Magenta tapi kelihatannya ungu. Kelihatannya ungu. Tahunnya tahun 96. Udah geek. Nih warna ungu. Teman-teman kalau ketemu nih warna ungu si magenta ini boleh diklakson. Lanjut nih warna ini nggak tahu merah apa nggak tahu oranye nih. Ini kelihatan merah tapi lebih dekat lagi oranye nih. Ini agak tua nih, tahunnya tahun 86. Ini kepunyaan Om Obet. Kalau ketemu yang warna ini namanya si Tayo katanya. Nah, yang ini yang ijo. Yang punya ijo ini ijo. Nah, ini yang warna ijo. Ini kepunyaan Om Beng Beng. Tahunnya tahun 93, pertama GX, bro. Pertama GX katana tahun 93 ini. Ini juga udah ada perubahan. Waktu itu pernah direview, ini belum diganti. Sekarang udah ganti menjadi bempernya menggunakan pipa. Bentar bro. Oke. Okay. Dari tahun ke tahun yang paling mencolok itu grill ya. Grill, iya. Nih dari tahun ke tahun berbeda. Nah kita lihat yang dari sana grill tahun 92. Nih grillnya lampunya masih kotak. Bukan 92 sorry, tapi 89 masih kotak. Kemudian grillnya berbeda. Lanjut ini yang 96 itu kayak berubah grillnya. Lihat yang tahun 86 ini grillnya nggak bisa dicopot karena sudah menyatu. Ini besi bro, besi ini kalau mau diganti berarti harus dipotong. Ini juga sama kalau tahun 93 yang awal GX nih cakep nih kayak samurai. Lanjut. Nah ini mobil siapa ini? Pasti teman-teman sudah tahu ini mobil siapa si Silver. Ini tahun 97. Tipenya tipe GX. Pokoknya nanti kalau ketemu si mobil Silver, si Jaguar, si Hello lah. Nah ini pasti teman-teman sudah gak asing lagi nih, si hitam, si Bang Bara. Ini grillnya sama seperti punya Om Beng Beng. Tahunnya sama, tipenya juga tipe GX. Nanti kalau ketemu boleh si Hello klakson. Nah, yang ini punya orang Kerawang. Tahunnya tahun 89 sama seperti tahun punya Om Galih. Ini yang punya Om Kus. Sama kan grillnya juga sama, kemudian lampunya juga sama kotak, cuman di sini nah ada pelindung, mungkin takut kejedot ya Om ya, takut kejedot ada pelindung tuh. Sana yang punya no yang pakai rompi. Nah tahun 89. Nah ini kita pernah review juga nih si ungu tahun 96, warnanya ungu mantap. Nih kepunyaan orang Bekasi. Lihat bempernya bro. Ini unik. Biasanya bemper ini dipakai di belakang, tapi dia unik.
dipakai di depan, tapi mantas juga ya. Cakep lah. Mantap lah. Ini tahun 96. Nah, ini yang paling muda nih. Ini tahun yang paling muda. Ini kepunyaan Om Asep tahun 2002, Bro. Biasa kalau ketemu yang namanya West Bromo, Borneo. Bukan Bromo, Borneo. Ini punya Om Asep tahun 2002. Nah, lanjut. Ini yang punya Tangerang nih, si Badak Bercula. Nih, yang bikin serem ini. Bempernya takut diseruduk ya, Badak Bercula. Ini tahunnya tahun 96. Tipenya tipe gag juga. Ini sudah four wheel juga. Kemudian ada wings. Nah, yang terakhir ini. Ini Army yang waktu itu pernah kita bantu mobilnya nggak nyala. Kenapa nggak nyala? Karena akinya soak, Bro, ganti. Ini tahun 88. Tahun 88 warnanya hijau, ini kepunyaan Ooki nih. Nanti buat grill-nya, Bro. Lihat 88 tapi grill-nya. Nah, ini tahun 88 karena nggak mau dibilang tua, makanya grill-nya ganti pakai GX nih. Dia ninja udah pakai pipa. Oke, Bro.